menyesuaikan kalau sudah akan ditayangkan, supaya nanti penjelasan yang lewat PPT itu dapat visualisasi yang memadai. Mas Farsa, selamat bergabung. Penjelasan untuk perkembangan penggunaan Sirekap akan disampaikan oleh Mbak Betty Epsilon Idrus sebagai Ketua Divisi Datin KPU. Silakan Mbak Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Mas Ketua KPU Republik Indonesia, Mas Hasyim Asyari, lalu kemudian Mas Melas, Mas Derajat, Bang Parsa, dan Mas Afif. Berikut saya bacakan dulu siaran pers KPU terhadap penghitungan perolehan suara Sirekap dari sisi pendataan data dan teknologi informasi. Dalam pemilu serentak tahun 2024, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Rekapitulasi manual secara berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan jadwal sebagai berikut sesuai dengan peraturan KPU terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara, yakni PPLN dimulai dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024, Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2024, Provinsi 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2024, Nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2024. Kegiatan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga yang mana penggunaannya sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Sirekap digunakan oleh KPU untuk memotret proses penghitungan suara di TPS berdasarkan formulir C hasil yang ditulis oleh KPPS dan disaksikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam proses tersebut. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat justru dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. KPPS kemudian memfoto formulir C hasil dan mengirimkannya ke server KPU melalui Sirekap. Sistem kemudian akan melakukan konversi gambar menjadi data digital. KPU melakukan mitigasi segera terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data. Sebagai bentuk transparansi, KPU membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis berupa diagram lingkaran dan diagram batang, serta tabel yang berisi rincian data. Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS sehingga dapat memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU. Justru karena Sirekap dibuka, maka masukan masyarakat dapat mengalir sungguh luar biasa. Formulir C hasil yang didokumentasikan dan dicatat dalam Sirekap
menjadi data otentik terhadap proses yang terjadi di TPS yang harus dijaga dan dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara. Untuk mencegah upaya gangguan, KPU bersama gugus tugas keamanan siber melakukan mitigasi dan optimalisasi keamanan data dan informasi. Sirekap juga telah melalui proses asesmen oleh lembaga yang berwenang. Data pada formulir C hasil yang dikumpulkan oleh Sirekap merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasiaan ataupun data pribadi di dalamnya, sehingga publik dapat akses, dapat lihat, dapat catat, bahkan mengumpulkan data tersebut bisa di-save untuk melakukan pengecekan terhadap proses yang terjadi di TPS. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS yang berjumlah 1,6 juta orang. 1,6 juta orang, manajerialnya luar biasa juga, yang secara bersamaan dengan aktivitas publik dari dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu. Maka diperlukan distribusi akses terhadap portal publikasi pemilu 2024.kpu.go.id yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat akses publik terhadap portal tersebut. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi, dan salah satunya adalah gangguan DDoS, Distributed Denial of Service. KPU bersama tim gugus tugas cyber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut bahkan sampai hari ini. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Alhamdulillah tidak ada isu keterlambatan teman-teman untuk akses Sirekap sekaligus untuk save C1 plano dalam bentuk image. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta dalam mengawal hasil pemilu. Terima kasih Mbak Betty. Teman-teman mohon balik kanan kameramen dan juga yang mau meliput itu tayangannya di sana untuk memudahkan kita untuk memahami proses Sirekap dan kemudian seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada kesalahan untuk konversi dari format foto ke format angka itu. Nah, nanti akan dijelaskan Mbak Betty kira-kira prosesnya seperti apa sih, dan kemudian oleh Sirekap yang bisa dikenali atau bisa ditemui itu ada kesalahan dan kemudian sudah dikoreksi berapa gitu ya. Silakan Mbak Betty. Silakan saja bagi yang mau meliput itu silakan, yang mau tetap menghadap ke sini silakan. Nanti PPT-nya juga akan kita share kepada teman-teman supaya mendapatkan gambaran yang relatif detail untuk bahan publikasi teman-teman sekalian. Silakan Mbak Betty. Baik Mas Ketua. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan, ini udah kali ketiga, tapi akan lebih detail saya menjelaskan sistem informasi rekapitulasi elektronik. Di ruangan ini sebenarnya ini kali ketiga saya menjelaskan cara kerja Sirekap untuk pemilu tahun 2024. Kalau nanti nggak kelihatan, boleh agak geser sedikit Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, next tolong dibantu. Kita punya 5 jenis pemilu yang masing-masing Sirekap menangkap foto C plano dan kemudian ditampilkan kepada publik, dan inilah jenis untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini cara kerja yang berangkat dari bagaimana KPPS memasukkan data dan kemudian sampai kepada server kita. Ketika sampai pada server kita, langsung merupakan bentuk diagram, dalam hal ini pie chart, diagram lingkaran untuk presiden dan wakil presiden. Bapak-Ibu sekalian, di sebelah kiri
itu ada gambar di mana ketika KPPS sebelum mengirimkan foto, ini KPPS kita 1,6 juta orang ya, terdiri atas dari Sabang sampai Merauke, dari segala macam yang mengoperasionalkan dua orang setiap TPS, makanya 800 ribuan kali dua itu sekitar 1,6 juta, yang merupakan terdiri dari berbagai jenis ragam SDM KPPS kita, mencerminkan masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya ingin jelaskan, sebelah kiri adalah itu yang ada di handphone mereka. Jadi sebelum mereka mengirimkan apa yang mereka potret dengan apa yang ada di handphone, itu ada fitur yang disiapkan oleh Sirekap berupa periksa kesesuaian data. Jadi ketika OMR ditangkap masuk ke dalam handphone sebelum dikirim, sesungguhnya si KPPS ada mekanisme periksa kesesuaian data. Untuk perolehan suara Pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai terhadap hasil pembacaan Sirekap. KPPS untuk Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan koreksi. Nanti Ketua akan menjelaskan. Koreksi terhadap data yang tidak sesuai, kalau terjadi ketidaksesuaian, itu sistem dapat membacanya. Dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota melalui mekanisme Sirekap Web. Karena ada flag, ada penanda. Ketika KPPS menyatakan tidak sesuai, secara sistem itu kebaca dan akan diperbaiki oleh KPU Kota melalui flag-nya, melalui Sirekap Web. Ini untuk fitur Presiden dan Wakil Presiden. Ini contoh koreksi data yang sudah dilakukan. Next. Nah, contoh koreksi data yang sudah dilakukan pada tingkatan KPU Kota, begini fiturnya, dan ini sudah dilakukan terus-menerus ketika KPU mendapatkan ketidaksesuaian terhadap data. Next. Bapak Ibu sekalian, berapa data anomali untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hari ini, tanggal 19 Februari, hari ke 14, 15, 16, 17, 18, ke-6. Pukul 8.52 masih terdapat dari 800 ribuan TPS, terdapat 1,2,2,3 TPS dengan kesalahan data. Setelah sistem membaca ada data tidak sesuai. Untuk paslon 822 TPS, seluruh paslon ada di 108 TPS, sebagian paslon ada di 233 TPS. Total TPS kita 822236. 823236. Data yang sudah masuk per hari ini alhamdulillah sudah 71,26%. Nah, setara dengan 586646 TPS. Bapak Ibu sekalian, dalam tabel kami sudah sampaikan dari hari ke hari kami menemukan berapa yang terdeteksi oleh sistem sebagai data anomali, totalnya berapa, hariannya ada, totalnya berapa, diperiksa berapa, sisa PR kami ada berapa. Jadi secara terbuka ini kami sampaikan dan terus-menerus selalu diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten kota. Per hari ini sisanya tinggal 1,2,2,3 TPS dari 586646 TPS yang sudah kita upload, sekitar 0,21%. Ini data untuk presiden dan wakil presiden setidaknya sampai tadi pagi, hampir pukul jam 9 pagi tadi. Ini untuk DPR, DPRD, dan DPD sebagai jenis pemilu yang lain. Next. Nah, tadi saya menjelaskan fitur untuk KPPS yang mana KPPS presiden tidak ada fitur koreksi, yang ada hanya sesuai
dan tidak sesuai. Untuk pemilihan DPR, DPRD, dan DPD, perolehan suara pileg apabila terdapat ketidaksesuaian antara C hasil dengan hasil pembacaan Sirekap, KPPS dapat melakukan koreksi melalui aplikasi Sirekap Mobile sesuai dengan formulir C hasil. Bisa dilihat ada tanda pensil. Tanda pensil itu adalah fitur periksa. Tapi kalau KPPS tidak memeriksa, maka angkanya tidak akan linier, tidak akan terjumlah sama kalau tidak diperiksa secara benar oleh KPPS kita yang berjumlah 1,6 juta pada setiap dapil ketika Bapak Ibu mengklik setiap dapilnya. Itulah kenapa kemudian KPU terus-menerus juga melakukan perbaikan terhadap kerja-kerja KPPS di lapangan. Jadi fitur koreksinya tolong dilihat, ada sebelum dikirim angka masuk, dilihat dulu, dicek. Kalau kemudian mereka tidak periksa, langsung submit, itulah yang Bapak Ibu bisa lihat pada output tabel, tabel yang Bapak Ibu bisa lihat di DPR, DPRD, dan DPD sebagai bentuk tampilan info publik pada jenis pemilihan itu. Berikutnya, next. Ini data anomali untuk pileg DPR. Berdasarkan hari ini pukul 4 sore, Bapak Ibu, terdapat banyak sekali dapil di DPR RI, 84 dapil, terdapat 4167 TPS dengan kesalahan data. Dari 5823236 data TPS masuk, ini saya kayaknya harus cek dulu angkanya. Saya cek dulu angkanya, ini mohon maaf untuk pileg DPR RI, Pak Yogi tolong dicek. Untuk pertanggal 19 bulan 2 tahun 2024, kami sudah memeriksa 5.550 kesalahan data yang sudah diperbaiki untuk DPR RI. Untuk data ini, saya disclaimer terlebih dahulu ya, untuk data DPR RI. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya yang ingin kami sampaikan bahwa sistem dapat menemukan data anomali dan langsung diperbaiki. Next. Ini yang disimpulkan untuk Pilpres dan Pileg untuk fitur periksa dan fitur koreksi terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian dan fitur koreksinya. Next, DPR itu 57,31% di 471796 TPS. Nah, ini next. Ini publikasi. Inilah cara kerja tadi yang saya sebut, kalau ada satu TPS aja yang tidak mengkoreksi langsung submit, maka kepada publik memang menjadi tidak linier. Jumlah dari A tambah B tambah C tambah D. Apalagi kalau dijumlahkan secara dapil, setiap dapil. Nah, publikasi inilah yang dilihat di pemilu2024.kpu.go.id. Next. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Info publik kita berupa untuk presiden dan wakil presiden bentuknya pie chart dan tabel. Pie chart itu dalam bahasa Indonesia adalah diagram lingkaran. Rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di TPS seluruh Indonesia yang dapat dipilah berdasarkan provinsi sampai dengan tingkat TPS. Jadi begitu terbukanya KPU, karena Bapak Ibu bisa langsung bukanya cek. KPU, karena Bapak Ibu bisa langsung cek per TPS foto C1 image-nya, image C1 planonya, C hasilnya. Jadi publik tidak hanya dapat melihat bentuk pie chart, tapi juga next hasil pindai dokumennya. Justru ketidaksesuaian itu karena Bapak Ibu bisa lihat hasil pindai dokumen ini. Bapak Ibu semuanya
ini nggak mesti KPU yang buka, Bapak Ibu bisa cek juga apakah di rumah Bapak Ibu sekalian hasil pindai dokumennya sama dengan yang Bapak Ibu saksikan ketika Bapak Ibu datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di setiap TPS ketika Bapak Ibu datang pertanggal 14 Februari 2024. Publik juga dapat melihat foto formulir C hasil yang diambil oleh KPPS menggunakan Sirekap Mobile. Next. Untuk tampilan DPR-DPRD, rekapitulasinya berdasarkan wilayah dan juga berdasarkan data yang diinput oleh KPPS di TPS seluruh Indonesia dapat dipilah berdasarkan provinsi sampai dengan tingkat TPS, juga dapil. Data berupa rincian perolehan suara partai politik. Data ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel. Next. Bapak Ibu, untuk DPR dan DPRD, walaupun jumlahnya 20 lembar, alhamdulillah kita juga punya bukti C hasilnya. Ini dapat terpampang. DPR RI, DPRD sebagai peserta pemilu, 18 partai politik, rata-rata 20 halaman untuk setiap dapil DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Bapak Ibu yang di rumah, media juga bisa melihat apakah hasil yang Bapak Ibu datangi ketika di TPS sama dengan C hasil yang kami unggah di dalam Sirekap. Next. Kami juga menampilkan diagram table untuk DPR dan DPRD. Diagram table ini memuat rincian perolehan suara partai politik termasuk persentasenya, termasuk kapan terakhir ini diupload, termasuk jumlah berapa setiap partai politik dalam setiap dapilnya. Next. Dalam bentuk tabel, inilah bentuk tabelnya. Jadi bisa diklik dan ini terbuka sekali. Dia menampilkan data perolehan suara yang mencoblos hanya partai politik, suara yang mencoblos setiap calon anggota legislatif, dan suara yang mencoblos total partai politik dan juga yang mencoblos calon anggota legislatifnya. Next. Ini diagram table untuk DPD. Karena DPD calon perseorangan, Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di seluruh Indonesia dipilah berdasarkan dapil, yaitu provinsi, dan data yang ditampilkan rincian perolehan suara caleg. Dari tabel batang seperti ini, kita bisa lihat, misalnya perolehan suaranya, peringkat pertama, dan seterusnya. Berapa jumlah caleg DPD yang maju pada setiap tabel DPD itu. Next. DPD juga kami tampilkan hasil pindai dokumen C hasilnya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, inilah bentuk hasil pindai dokumen untuk DPD. Next. Ini update data pertanggal 19 Februari 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden pukul 16.00. Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat secara mandiri. Jadi inilah hasilnya, per jamnya juga sudah disampaikan, dan sekali lagi inilah bentuk akuntabilitas kerja Sirekap untuk dapat ditampilkan kepada publik. Next. Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga. Dalam penggunaan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Sirekap ini memiliki skala yang besar dan kompleksitas yang tinggi dalam hal komputasi. Sirekap ini baru kali pertama kita gunakan untuk pemilu 2024 dengan kompleksitas 5 jenis pemilu sekaligus. Untuk menunjang kebutuhan Sirekap, dibutuhkan cloud server yang reliable, memiliki skalabilitas yang tinggi, dan memiliki sistem keamanan yang mumpuni.
implementasi cloud server, memperhatikan regulasi yang berlaku, dan memperhatikan perlindungan data pribadi. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Ini gambaran portal publikasi Sirekap di pemilu 2024.kpu.go.id dalam rentang waktu 14 next sampai dengan tanggal 19 Februari 2024. Dapat dilihat sudah diakses sebanyak 648.307.624 kali. Dengan traffic yang begitu tinggi, portal publikasi dapat diakses tanpa ada kendala. Alhamdulillah, kalaupun ada kendala, kami dapat menanganinya bekerja sama dengan siber keamanan siber KPU. CDN yang berfungsi sebagai loket-loket akses yang tersebar secara global dapat berjalan secara efektif. Portal publikasi ini dalam rentang waktu yang tadi sudah disampaikan, beban trafik yang dialami sistem pada bulan Februari tercatat mencapai 18 terabyte. 18 terabyte, dan untuk mengelola trafik yang begitu tinggi, KPU mengimplementasikan CDN, Content Delivery Network, yang berfungsi sebagai loket-loket yang tersebar secara global di seluruh belahan dunia. Dengan penerapan CDN, publik dapat mengakses portal publikasi Sirekap yang akan diarahkan ke CDN sehingga website memiliki kinerja lebih cepat, aman, via jaringan yang dimaksud. Inilah sebaran CDN portal pemilu 2024.kpu.go.id. Next. Ini arsitektur keamanannya. Pada sisi keamanan aplikasi Sirekap, Sirekap dilindungi oleh WAF, Web Application Firewall, dan anti-DDoS yang dapat memberikan pembersihan traffic yang efisien dan perlindungan yang bahkan saat akses ke aplikasi sangat tinggi pada waktu yang bersamaan. Next. Ini anti-DDoS. DDoS sendiri adalah Distributed Denial of Service, serangan cyber yang terjadi dengan cara membanjiri server dengan fake traffic internet yang diharapkan bisa lumpuh. Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna lain mengakses layanan. Terdapat dua pengguna, Bapak Ibu sekalian, untuk kita sendiri, dalam hal ini Sirekap, tidak hanya di Indonesia, tapi juga luar Indonesia. Cloud memiliki teknologi IP yang menggunakan Anycast IP dan diregistrasi di Singapura. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa DDoS terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Namun secara teknologi, traffic anti-DDoS terbagi menjadi dua traffic untuk user Indonesia melalui jalur IP network yang terdapat di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2024, beberapa website KPU mengalami serangan DDoS yang berakibat web kpu.go.id tidak dapat diakses sementara waktu. Namun web pemilu2024.kpu.go.id, cekdptonline.kpu.go.id, infopemilu.kpu.go.id masih dapat berjalan dengan baik. Proses KPPS ketika awal menginput ke dalam Sirekap sempat mengalami kendala beberapa saat karena dns.go.id mengalami serangan DDoS, namun dalam waktu 2 jam dapat teratasi. Next. CDN, Content Delivery Network, untuk portal publikasi, KPU mengimplementasikan CDN yang merupakan jaringan server yang didistribusikan secara global agar membantu website memiliki kinerja lebih cepat, aman via jaringan tersebut. User akan dilayani oleh CDN terdekat dengan lokasi user tersebut. Para pengguna yang akan mengakses hasil KPU, CDN Cloud menggunakan IP random, terdapat lebih dari 3.200 plus CDN nodes di dunia. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS, baik dalam maupun luar negeri, berjumlah lebih dari 1,6 juta orang,
bersamaan dengan aktivitas publik yang baik dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu, maka diperlukan distribusi akses terhadap portal tersebut yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat aksesnya. Ini gambaran cek DNS propagation. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 dan salah satunya adalah gangguan DDoS. KPU bersama tim gugus tugas siber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut sampai hari ini. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPU adalah dengan menerapkan anti DDoS dalam arsitektur jaringan Sirekap. Next. Ini jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi, Sirekap adalah alat bantu. Kami berikhtiar ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, termasuk untuk menjaga keamanan sibernya. Bapak Ibu, dari sisi yang ada, ketentuan yang ada, maka jadwal kegiatan tahapan inilah yang juga harus di watch out, dilihat secara bersama-sama, karena inilah hasil resmi dari penghitungan dan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan nanti KPU Republik Indonesia. Kegiatan penerimaan dari tingkat bawahnya sudah dilakukan dan saat ini sedang terjadi rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari di PPLN, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret, di Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret, Provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret, Nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Akhirnya kami akan mengumumkan rekapitulasi di tingkat nasional tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret. Bapak Ibu, inilah jadwal kegiatan tahapan manual rekapitulasi yang merupakan hasil resmi berdasarkan lampiran 1 PKPU nomor 5 tahun 2024. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan dari sisi Divisi Data dan Informasi. Saya kembalikan kepada Mas Ketua. Terima kasih Mbak Betty. Teman-teman sekalian, operator bisa menunjukkan di slide nomor 11 dan 12 sebagai contoh ya. Tolong operator yang menayangkan PPT. Slide 11 dan 12. Bisa ditayangkan yang real time pakai website. Bisa minta tolong supaya kita sama-sama melihat situasi Sirekap yang kemudian sering dikeluhkan karena antara apa yang ditayangkan perolehan suara dengan formulir yang diunggah beda. Teman-teman sekalian, tolong yang DPR Mas, DPR RI ya. Nah, teman-teman sekalian, jangan dari situ dulu Mas. Dari atas itu, fiturnya kan sebelah atas kiri kan pilihannya Pileg DPR. Coba diklik Mas, atas kiri itu. Nah, itu ada Pilpres, ada Pileg DPR, Pileg DPR di Provinsi, DPR di Kabupaten Kota, dan DPD. Nah, kita klik yang Pileg DPR. Ya, kemudian di sebelahnya itu ada hitung suara. Kemudian sebelahnya lagi ada diklik Mas. Ada dua pilihan, wilayah dan dapil. Nah, kita klik dapil dulu. Nah, kalau klik dapil, tampilannya seperti ini. Itu yang ditunjukkan adalah hasil perolehan suara
masing-masing partai politik basisnya dapil. Demikian juga di bawahnya, coba di atas kan Mas. Nah, misalnya kita klik DKI Jakarta 1. Begitu, sudah? Nah, kalau kita lihat DKI Jakarta 1, itu yang meliputi, Jakarta 2 Mas, Jakarta 2. Jakarta 2. Sudah? Jakarta 2. Coba dinaikkan Mas. Nah, ini kan ketahui, turunkan dikit Mas, biar kelihatan diagram batangnya tadi. Terus, nah, ini profil perolehan suara partai politik per dapil di dapil DKI Jakarta 2. Mohon dicek yang atas, yang ada pilihannya pilek DPR, hitung suara, basisnya dapil, kemudian yang kanan itu di dapilnya DKI Jakarta 2. Nah, diagram batang ini menggambarkan perolehan suara masing-masing partai untuk pemilu DPR RI dapil DKI Jakarta 2. Kemudian di bawahnya, tolong digeser Mas. Terus. Nah, ini perolehan suara untuk partai dan masing-masing caleg. Misalkan ini partai nomor 1. Profil sementara ini sampai dengan jam ini perolehannya sekian. Nah, yang ditengok atau dikunjungi yang bagian ini. Dan ketika kemudian tidak sesuai, misalkan ya, sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis TPS. Bagaimana cara ngeceknya? Tolong diklik yang atas Mas, masih di pilek DPR hasil hitung suara. Nah, klik yang atas tuh Mas, pilihan-pilihan menu. Nah, kita klik yang wilayah. Kemudian misalkan kita lihat sebelah kanan pilihannya apa? Provinsi ya. Nah, kalau di handphone tuh di bawahnya. Nah, pilihannya provinsi. Mas, pelan-pelan Mas. Basisnya kan provinsi ya. Ya. Provinsi katakanlah DKI Jakarta. Klik DKI Jakarta. Nah, turun di ke bawah supaya kemudian kelihatan. Nah, basisnya kan ini. Nah, kemudian Mas klik yang DKI Jakarta, pilih Jakarta Pusat kan. Pilih Jakarta Pusat. Oke. Kecamatan Menteng. Ya, lokasi kantor KPU ini. Kecamatan Menteng. Kita cek lagi, kita breakdown lagi, Kelurahan Menteng. Oke. Kelurahan Menteng ini ya. Cek TPS 1. Klik TPS 1. Nah, kemudian kita cek paling bawah. Paling bawah itu yang kolom kanan tuh. Lihat pindai C hasil di TPS 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Coba diklik. Kalau tandanya seperti ini, berarti formulirnya belum terunggah, masih dalam antrian. Coba klik TPS 2, Mas. Oke. TPS 2. Klik dulu. Ya, kita sama-sama lihat lah, Pak. Ada yang sudah diunggah, ada yang belum. Nah, coba belum ya, TPS 3. Klik. Nah, coba diklik. Nah, inilah formulir yang dikenal dengan C hasil TPS. Ini yang difoto oleh teman-teman KPPS menggunakan handphonenya masing-masing, tetapi fungsi foto itu di dalam aplikasi Sirekap.
Begitu setelah difoto, tadi urutannya sebagaimana disampaikan Mbak Betty, dicek dulu sesuai atau tidak sesuai. Kalau sudah sesuai, maka kemudian dikirim ke sistem. Oleh sistem, inilah yang dibaca. Nah, problemnya diantaranya misalkan penulisannya kurang jelas, atau unggah fotonya kurang jelas, atau ketika memberikan kolom angka menulisnya pembacaan oleh sistem kurang tepat. Ya tentu saja situasi ini menjadikan apa? Hasil suaranya menjadi tidak sesuai dengan tampilan ini. Makanya kalau ada para pihak mengkonfirmasi kepada kami, ini suara kok naik turun, suaranya kok tidak sesuai, maka kami sarankan untuk memeriksa yang ini. Sekali lagi, kalau yang tadi yang perolehan suara basisnya dapil, itu akan kelihatan suara akumulasi semua partai politik atau masing-masing partai politik di dapil itu. Nah, kalau mau lihat rincian sampai tingkat TPS, maka klik pilihannya bukan klik yang dapil, tapi yang wilayah. Sebagai contoh yang kita sama-sama saksikan, misalnya diklik Provinsi DKI Jakarta. Nanti mau lihat yang mana? Jakarta Pusat, klik. Jakarta Pusat ini untuk dapil ikut mana? Dapil DKI Jakarta 2. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Begitu Jakarta Pusat kita klik, mau lihat di mana? Kecamatan Menteng. Kita breakdown lagi Kelurahan Menteng. Begitu ketahuan kelurahan, ada berapa TPS di situ? Diklik nanti, kalau yang sudah unggah formulir dan terbaca dengan baik, maka juga ditayangkan hasil konversi dari foto ke dalam angka-angka yang ditayangkan itu. Kira-kira demikian teman-teman sekalian, semoga ini dapat memberikan penjelasan buat kita sekalian. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak. Sembari berjalan, bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web, bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai, kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. Kalau yang lanjut rekap di kecamatan. Kalau belum, maka yang sudah sesuai dulu jalan secara paralel. Kira-kira demikian. Sekali lagi, yang dijadikan rujukan adalah ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah formulir C hasil produksi KPPS atau dari TPS yang bentuknya hard copy, yang itu disimpan di dalam kotak suara, dikeluarkan, dan kemudian itu dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, terima kasih atas kesempatan kehadiran untuk meliput, untuk memberitakan penjelasan-penjelasan kami. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian penjelasan kami. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan pers dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tadi Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan terkait dengan simpang siur penghitungan suara, yaitu KPU tingkat kecamatan dihentikan sementara bagi yang belum sinkron antara formulir C hasil dengan Sirekap sehingga tidak ditayangkan dalam sistem Sirekap. Sementara yang sudah sinkron maka ditayangkan dapat diakses di sistem Sirekap oleh masyarakat. Dan tadi juga disampaikan bahwa pada tanggal 14 Februari Sirekap sempat mengalami gangguan di DOS, namun KPU mengklaim dalam waktu 2 jam dapat diperbaiki dan KPU juga menjelaskan cara mengecek terjadinya kesalahan input. Sementara itu Sirekap ini dilindungi anti serangan cyber. Dan update data Pilpres per 19 Februari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, masyarakat sudah bisa melihat secara mandiri melalui Sirekap. Sirekap ini pertama kali digunakan pada pemilu 2024 dengan tingkat kompleksitas tinggi, sehingga server yang digunakan pun harus memadai data penyimpanan. Seutuhnya dikatakan bahwa di Indonesia tidak ada entitas di luar dan sudah diakses saat ini 647 juta dengan tingginya traffic pengaksesan dapat berjalan baik. Sementara itu data yang sudah masuk per hari ini untuk data Pilpres 71% sudah terbaca dalam sistem Sirekap secara terus-menerus diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten dan kota. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV terkait dengan simpang siur penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Vera Bahasuan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.